Oke, cara ganti sandi modem H13S. Modemnya kayak gini. Modemnya seperti ini. Caranya ganti seperti biasa, masuk ke IP 192.168. 68.1.1, klik OK, muncul tampilan seperti ini. Isikan username-nya admin, passwordnya juga admin. Nah, setelah masuk menu seperti ini, masuk network, terus pencet VLAN, pencet basic setting. Nah, di sini ada yang atas ini nama WiFi, kalau mau diganti. Kalau yang di bawah ini password. Ini passwordnya saya ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu klik certain. Nah, biasanya kalau sudah diganti password seperti ini, passwordnya akan ganti. Nah, kita lupakan dulu yang sebelumnya. Ini kan masih password lama. Bentar. Kita forget atau hapus jaringan. Habis itu kita sambungkan lagi dengan password 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 lalu kita sambungkan. Dah connect. Gitu aja cara ganti sandinya. Semoga membantu.